Saudara-saudara semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama dengan saya, Flo, di Kisah Flo Channel. Sore saya yaitu bercocok tanam. Saya ingin membuat tanaman saya yang satu jenis menjadi lebih banyak. Saya nggak tahu namanya apa, nanti saya cari-cari dulu. Kemudian akan saya taruh di bawah ya. Selamat menyaksikan. Baik, Mas Saudara dong semua. Kali ini setelah saya menyiapkan media tanam ya, saya akan mengambil bibit dari rowhead plant ya. Seperti yang sudah saya dapatkan namanya ini. Ternyata tanaman ini dia bisa bertahan lama dan juga daunnya itu sangat menarik karena mengkilat ya dan tidak membutuhkan perawatan yang sulit. Nah, ambil bibit ini juga kita bisa memotong di bagian bawah ruas batang yang telah berakar. Jadi dia itu berakar udah banyak banget gitu. Kemudian tanaman hias kedua ya, yaitu Sansevieria lidah mertua versi kecil ya. Namanya cukup susah ya. Tetapi tanaman ini dipercaya mampu untuk membersihkan udara ya. Jadi emang saya udah buktiin juga, udah banyak sekali tanaman sejenis ini yang saya budidayakan. Memang setiap pagi ya, sore itu saya mendapatkan udara yang segar ya. Dan ya cukup menyehatkan karena saya mendapatkan udara yang sangat membuat saya merasa lebih fresh seperti itu. Dan semoga semakin banyak tanaman ini ada di sekitar rumah saya dan semakin banyak saya bisa memperoleh manfaat ya.
Jadi saya saranin teman-teman juga untuk mengisi waktu luang bisa bertanam ya, tanaman hias yang mempunyai fungsi seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang saya sudah mendapatkan lebih dari satu tanaman hias lidah mertua versi kecil ya. Satunya saya gantung, satunya saya akan letakkan di tempat saya meletakkan tanaman-tanaman hias saya. Ya, jadi sekeliling rumah kita lihat semuanya berwarna hijau dan itu membuat mata kita sangat segar, membuat mood kita bagus ya. Kalau kita melihat setiap hari yang hijau dan kita mendapatkan oksigen yang banyak. Bukan begitu semuanya? Terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi berkat buat semuanya. Hai.